Halo, halo teman-teman. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, Kakak Eni di sini dan Kakak Elena di sini. Selamat pagi. Kalian sudah baca judul, pasti kalian sudah tahu ini masih pagi-pagi, jadi saya bicara tidak terlalu baterai-baterai kayak biasa ya. Ini kita mau panen kita punya buah pertama dari kebun. Waktu itu sudah pernah panen dengan Ibu RT tapi bukan buat kita toh. Apa buat Ibu RT punya video, jadi ini setelah panen dengan Ibu RT ini kali kedua dan kali pertama buat kita akan panen buat kita sendiri. Terlalu panjang, ayo sudah. Jadi teman-teman, kemarin tuh kita naik cek di atas tuh sudah ada beberapa hindberry yang sudah merah. Iya toh Paul? Iya. Sudah merah sekali, jadi sebenarnya belum terlalu banyak, cuman kalau kita biarkan takutnya yang sudah merah tuh nanti dia busuk jatuh ke ini. Jadi kita mau ambil dan kita mau pakai untuk dressing kita punya cokolava. Paul dengan Elena tadi bikin cokolava. Yuk, ayo nak, kau lihat kita punya hindberry di apa namanya? Kebun. Ini masih banyak lagi yang tanya, itu tanahnya tanah pribadi kak atau punyanya orang? Ini kita punya tanah teman-teman ya, ini kita punya apa kebun, jadi berhadapan dan kita punya rumah dan di samping kita pun rumah itu kita punya, jadi pohon-pohon yang ada di sini tuh milik kita. Banyak sekali toh. Wow, sabar, kasih papa kasih lihat dulu ya. Lihat teman-teman, kalian lihat yang ini tuh warna sampai kayak semua biru ya, karena sudah siap sekali dipanen. Jangan dulu, sabar tuh kan. Di sebelah sana, kita pindah di sebelah sana boleh Elena, supaya nanti papa bikin video bagus. Sini nak, lihat di sini juga. Ya. Oke teman-teman, jadi ini sebenarnya ini masih ada yang muda-muda ini di sini. Tapi karena sudah ada yang sudah merah sekali dan saya rasa kayak sayang gitu kalau kita tidak bikin video. Padahal ini panen pertama buat kita. Komm mal runter. Kannst du auch welche pflücken? Kenapa gue bilang tidak tadi? Tidak deh, naik ke sana sendiri. Sini nak, turun sini. Kenapa yang tanya? Hier auf die Steine sonst. Ini ada satu lagi. Wird's nass. Also. Yep. Oke, sekarang kita kasih biar Elena yang ambil ya. Tunggu, Elena ambil yang ini dulu. Ini. Lihat. Wih, panen pertama, sabar. Yang itu tidak, yang depan-depan sana. Sini. Oh, yang sini, papa. Lihat nih, ini banyak nih. Ya. Wih. Lagi satu, mama boleh? Oke, giliran saya, teman-teman. Nih lihat, jadi diambil tuh dia langsung terlepas gampang-gampang. Oh sabar sayang. Mantap. Nih kasih dekat nih, kalian lihat ya. Yang ini Elena tangan masih ada coklat bekas bikin kue. Sabar, mama bisa ambil satu lagi. Tadi Elena sudah satu, sekarang mama lagi ya. Kalian lihat ya. Tuh, kenapa? Terus tuh, oh dia yang mau panen. Baiklah, biar sudah. Aduh hati-hati nak, pelan-pelan. Nur die roten. Nur die roten ya. Dia panen dengan depu ini sekalian. Pegang susu dulu tolong sayang. Mama buka depu ini. Nih lihat. Ini kalau dibuka tuh, tuh di dalamnya tuh depu jantung ke hati ke paru-paru nih. Itu tidak ada. Itu masih merah. Tuh kita kasih masuk di dalam. Terus kalian lihat nih, kasih dekat-dekat sekali Paul. Ini kalau sudah semerah ini ya, kita tinggal korek dia sedikit saja begini. Tuh, sabar ya. Ini saya takut yang hijau-hijau tak ikut. Jadi, tuh, dia langsung tak lepas kayak gini ya. Secantik itu. Taruh di dalam. Ini lagi masih ada satu. Kami kelihatan es nih. Iya, kita mau taruh di atas Elena kue yang tadi Elena dan papa bikin, toh. Iya. Iya, kita lihat lagi masih adakah yang bisa diambil ini. Ini masih merah ya, kalian lihat nih. Tuh, ini belum mungkin besok baru kita ambil. Ini juga, ini besok baru kita ambil. Pokoknya kita ambil yang warnanya sehitam-hitam ini saja ya, segini. Oke, jadi kita dapat. Sudah bisa diambil. Nih, Paul. Toh. Belum, ini masih jalan. Kemarin sama kan juga ya, begini. You sure? Oke. Nih, Elena. Ya, ini mal mit, Elena. Nih, ambil. Tuh, pintar. Satu lagi sana. Papa bilang ambil saja katanya. Saya belum coba. Tuh.
Ein Schokolade ist. Nanti kita taruh di atas kue toh. Da oben sind auch welche, Elena. Dia mau coba, teman-teman. Baiklah, kita kasih dia coba satu. Ini. Coba pegang sendiri. Pegang sendiri baru makan. Dia lagi rewel-rewel karena lagi tidak enak badan, kasihan. Enak? Enak dari Elena pakai bun? Ya? Ist das lecker? Enak. Ini saya ambil lagi yang terakhir sudah nih. Tuh. Dia langsung tak buka gampang-gampang nih. Tuh, sudah. So, teman-teman, jadi panen pertama buahnya tuh cuma dapat segini. Karena ini sebenarnya saja kita tidak tahu kalau tahun ini tuh kita sudah bisa panen. Sebenarnya apa namanya, kita mempersiapkan diri untuk panen itu 2 tahun lagi. Karena waktu kita beli mereka bilang sekitar 2 atau 3 tahun lagi baru bisa panen pertama. Jadi sudah dapat segini tuh sudah bersyukur sekali ya, sudah senang sekali. Ini kita mau taruh di atas kue nanti, Elena, yang kau bikin dengan papa. Jadi ini nanti apa namanya, kita mau jadikan dekorasi untuk cokolava yang Elena dengan Paul bikin tadi ya, supaya warna agak cantik. Sama kasih lihat kalian kemangi. Mana Paul yang kau bilang kemangi kau tanam di sini? By the way, ini sebenarnya kalau blueberry-nya sudah bisa dipanen, kalian lihat banyak sekali, pasti lebih bagus ya dekorasi kuenya. Tuh, warnanya kan begini, terus ditambah blueberry kan warnanya kayak apa, biru pekat gitu ya. Kalau dia sudah matang, tapi kalian lihat nanti buah-buah banyak sekali ya. Benar-benar banyak, sebanyak itu teman-teman. Wow, coba itu apa, kau ambil apa itu? Coba cium. Harum. Ini saya dapat kirim dari kakak ini, Nona Toraja waktu itu ya, dan kita Paul tanam di sini, dia tumbuh subur ini, tidak layu. Syukurlah, semoga dia bisa bertambah besar supaya kalau saya makan lalapan kan saya bisa petik saja dari sini toh. Saya ini setiap naik saya harus cek barang ini, buah peach. Saya takut dia ini busuk. Ternyata tidak ya kalian. Kuka mama. Iya, banyak sekali tuh. Elena dia flu, jadi dia rewel-rewel, kasihan, tidak enak badan. Wih, dia bagus sekali ya. Oke, baik. Nah teman-teman, jadi ini kita punya cokolava darurat ala-ala sudah jadi. Kalian lihat ya, ini Elena dan papa yang bikin ya, jadi kelihatan enak sekali. Terus nanti saya mau pakai es krim, karena biasa kalau saya makan cokolava dari Burger King tuh mereka suka taruh es krim di atas tuh, enak ya. Es krim vanila. Sama ini kita punya untuk hiasannya buah himberi, apa namanya ini, buah raspberry dari kita punya kebun sendiri teman-teman, hasil panen pertama ya. Oke teman-teman, jadi sekarang saya mau langsung saja kasih masuk es krimnya dulu. Ini es krim vanila saja yang saya pakai, saya sudah rendam di air panas supaya memudahkan apa nih pengambilan es krim. Oke, coba ya kita taruh di atas, apakah akan berhasil. Keluar kau, pindah. Boleh lah. Coba tambah sedikit lagi ya. Kira-kira bisa atau tidak? Sabar, ini agak ribet sedikit ya, karena saya tidak berpengalaman dekorasi-dekorasi begini, tapi boleh lah. Nah, setelah itu tutup dulu. Kita langsung saja dressing dia pakai ini. Buah hasil panen yang dari tadi ya. Cantik. Di atas es. Oke. Ya begini. Oke. Nah, kurang lebih seperti inilah penampakannya teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Mantap betul. Panas. Terlalu nafsu. Ini masih panas-panas teman-teman. Cokolava. Pakai himberi hasil panen dari kebun sendiri. Sekarang saya langsung saya mau coba. Ayo Paul. Sekarang kita langsung coba dulu. Saya langsung mau coba dari sini nih. Kalian lihat nih. Kita ambil esnya sedikit. Ambil cokolavanya. Di dalamnya masih lumer. Pakai es supaya langsung bisa makan. Tuh. Mari makan. Tumpah himberi manis sih.
Dan dia warna kuat sekali, ampun. Enak. Demi apa? Saya mau coba himberinya saya dulu. Saya bilang himber ini bahasa Jerman ya teman-teman. Bahasa Belanda, bahasa Belanda. Hapotek ini sudah jelas. Bahasa Inggrisnya itu raspberry. Sekarang saya mau coba dulu tanpa apa-apa. Enak sekali. Kayak yang kita beli di toko-toko. Kalau panen liar kan biasanya dia punya rasa, dia punya aroma tidak terlalu kuat ya biasanya. Tapi yang itu enak sekali. Coba kita ambil lagi kekulapannya dari dalam. Coba lagi. Manis panas dari coklat. Dingin dari. Oke teman-teman, sekarang saya lanjut lagi ya. Saya mau kasih pokoknya sampai himbeer ini habis baru kita langsung bilang dada-dada gitu ya. Ini yang merah tidak asam. Tadi saya kira, tadi saya tidak mau ambil yang merah kan saya pikir nanti asam gitu kan. Ternyata tidak. Tuh, ada pucuk coklat ini. Nikmat apa? Wah, kalau tiap pagi bisa sarapan gini sih enak sih. Tuh, pakai dia punya raspberry dan langsung kita hap-hap. Enak sekali. Yang perpaduan coklat pakai es krim vanila tuh enak sekali ya. Tuh. Mana dia? Langsung. Nikmat sekali teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mau lanjut makan pagi dulu. Kalian lihat kita belum sempat sarapan nih. Lihat Paul punya. Sekarang saya bisa makan pagi. Tuh kita kukunya belum tersentuh juga. Oke. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Semoga kalian suka dengan videonya dan kita ketemu lagi di next video. Dadah. Pintar. Dadah.